sembang je. Tak payah nak mengupas, ha. Tersembang terus. Kembali bersama Telegram, jangan mata-mata oyang. Saya Daf, saya Mail. Untuk episode kali ini kita akan sembang pasal satu filem aksi yang digembar-gemburkan hebat. J Evolusi. Filem arahan Zulkarnain Azhar, terbitan Infinitas dan Grand Villains. Pelakon terdiri daripada Zul Arifin, Fazura dan Izara Aisyah. Farid K dan Farid Kamil. Filem mengisahkan J, seorang anggota polis UTK, yang dituduh bersebahat dengan orang jahat. Dan sekarang dia terpaksa melarikan diri untuk membersihkan nama dia dan menyelamatkan Fazura. Jadi dia ala-ala fugitif lah. Ya, yes, fugitif. Cerita ni pada aku lemah. One word to describe this movie is weak. Tak tahu, Zul Arifin, he got the physique lah. Yeah. Tapi the element of into the movie, aku tak rasa ada. Ya betul, aku dapat rasakan yang dia tak sesuai kewatan. Dia ada feature. Yes, okay. He got the physique. He got the body but not the brain. Empathy lah, empathy, not the brain lah, empathy. Dia tak ada empathy. Tak nampak. Police Evo kita nampak dia punya the journey. Tapi dalam ni, tak tahu, Farid Kamil pun tak best. Farid Kamil mana-mana. Kan, tak best gila. Untuk watak antagonist, tak best. Aku rasa lagi best watak Pekin dalam Juvana, aku rasa. Dia nak buat satu villain yang hebat, mastermind. Tetapi itulah, dia punya end product tak ada. Kan, itu masalahnya. Macam dia salah seorang macai je. Apa dia punya plan asal tak tahu. Apa dia punya, selain daripada nak jual WMD. Nak jual WMD. Virus. Apa itu? Virus apa? Virus apa? VX. Selain daripada tu, dia tak ada macam backup plan ke apa benda kan. Budget for sure besar. Ya. Okay, budget for sure besar gila. Tapi studio ambil director yang baru. Aku tak tahu siapa. Zulkarnain Azhar ni siapa. Sanak saudara ke? Tak tahu. Aku tak faham. Aku tak ada brain tau benda tu. Yelah, kenapa dia orang ambil risiko ambil director ni. At least well known lah. Yes, well known. At least well known. Track record yang okay. Janganlah ambil Mama Khalid pula buat cerita action lah. Memang tak jadi jugalah. Someone yang pernah ada experience buat benda-benda macam ni. Memang tak boleh ambil gas. Kan? Tak boleh lah. Tak boleh lah ambil gas. Not to say gas is good, tapi gas direct placebo, so it doesn't make sense. Untuk tapi jauh beza. Jauh beza. Langit, bumi lah, placebo. Jauh beza. Aku, filem ni aku ada problem dengan dia punya writing. Dan karakter-karakter dia pun macam, okay, Han Ezek is okay pada aku. Han Ezek is okay. Walaupun agak bengong sikit lah yang ada ending tentang dia matikan watak Han Ezek tu agak macam tu je. Aku prefer dia jadi main villain. Kan? Kenapa bukan dia yang jadi jahat? Kenapa nak Farid Kamil? Ingat Farid Kamil ada ban dia dah dia jahat. Aku pun sebelum ada ban tak jahat pun. Bantah jahat. Macam behind the same video dia, dia cerita pasal rambut dia tu. Kan? Susah lah nak buat rambut dia. Aku ikat dua kali je lah jadi band-band dah. Tak payah nak pening-pening kepala. Dia cerita pasal dia punya baju, nak kena bergaya. Tahu dia nak buat macam ada feel macam James Bond. Mission Impossible. Tapi kena dengan jalan cerita tu lah. Okay, macam aku cakap, writing the problem tu. Kau tengok macam mana dia buat first scene lah. First scene dia tunjuk, dia nak establish all the characters. Dia tunjuk team UTK ni nak menyebu satu tempat. Okay, dia tunjuk Fazura is the double agent. Azad Jasmine dekat control room. So dia nak establish yang Zul Arifin ni hebat through dialogue. Kat radio tu kan, cakap Mamat ni hebat lah, tak mission tak pernah fail lah, pelancar semua kan. Azad Jasmine ni kata dia buat lawa. Overdo. Doesn't make sense. Sebab dalam control room tu ada banyak anggota polis lain. Dan bapak Fazura pun ada dalam bilik tu. Macam mana kau boleh bersembang dengan Minah tu macam tu? Panglima pun ada.
Come on. Tak logik. Kau sebagai anggota polis, kau dia punya promo sibuk nak cerita pasal UTK. UTK, yes. Adakah UTK macam itu? Karakter dia macam ni. Doesn't make any sense. And then action pun time tu tak memorable langsung. Mm-hmm. Aku tak ingat apa benda yang jadi. Yang aku ingat dia meletup. So the first scene tu akhirnya yang buat audience ingat Azad je. So kau tak establish apa-apa. First sequence tu aku dah okay, filem ni memang akan hancur. Awal-awal kau dah menghampa kan. Kita compare dengan Polis Evo kan. Macam mana Polis Evo buat. First dia tunjuk warna hanap itu. Scene dia macam tu kan. Dia buat something dia orang jahat. Dia establish pula orang jahat. Kita orang jahat ni bunuh warna hanap itu. Okay, dia create misteri kat situ. Kita nak tahu apa benda yang jadi. Yes. And then dia cut kat situ. Dia tunjuk Shazzy Sam. Shazzy Sam tengah buat mission. Kan seorang-seorang dia tembak habis orang jahat. Okay, dia dah establish the character. Establish character Mamat ni hebat. Super cop. And then dia cut pergi ke Zizan. Zizan dia tunjuk Zizan ni macam kelakar sikit. Tapi dia tunjuk scene kat rumah lah. Dia bukan kelakar masa dia jadi polis. Yelah. Tunjuk dia family man. Family man. Habis. Accomplish. Tiga watak. Tiga. Settled. Within first 20 minutes kau dah cover the whole character main, I mean like the whole character punya character development. Yang untuk cerita ni dia revolusi ni dia duk cakap Zul Arifin hebat. Mission to fail. Automatic kau discredit terus yang Mamat ni hebat. Kat situ poor writing. Cik Baru cakap lemah. Lemah dengan stunt dia. Action dia nampak wire-wire semua. Zul Arifin tak salah aku dia pernah berlakon cerita action sekali je. Maksud tu dia jahat. Cerita Carlos, cerita dengan Rosham tu aku ingat. Dia jahat, okay. Rambut dia panjang. Okay, tapi dia mati lah dalam tu lah. So tak terror mana lah. And then lepas tu dia keep on berlakon drama. Like romantic, whatever. Okay. So sekarang kau dapat untuk berlakon watak hero, cerita action, semua kau nak buat. All the stunt semua dia nak buat. Aku faham lah, dia lebih bersemangat lebih kan. Bila lagi? Tapi tu lah, director dengan studio, kalau nampak dia tak boleh buat. Retake. Pakai stuntman. Dia bukan Tom Cruise. Kan kita pergi yang dinner tu, dia kata dia ada hire stuntman from UK. Mat Salleh. Tapi susah payah cari Mat Salleh tu. Lala tak guna sebab Zul Arifin nak buat semua. And then cerita dia ada slate and comic relief. Aizad out of character lah. Dia punya komedi pun out of place, tak kena tempat. Ada yang kena, tak banyak ah. Ayalah. Tak banyak lah, tapi tu lah. Dia banyak yang tak kena lah. And then tak ada pun cerita pasal UTK tu. Sebab dia punya marketing cakap nak tunjuk kepada public how apa benda macam UTK, mana ni, UTK kan. Ni tak ada. Tak ada. Aku nak tahu bahagian UTK tu macam mana diorang bergerak, macam mana diorang selesaikan apa-apa jenayah ke apa. Tak ada, benda tu tak ada. Lala cerita pasal jenis jenayah ada macam mana. Lepas tu yang scene yang dia dekat zoo tu bodoh gila, serius. Fazura tak suka bapak dia, tak suka gila-gila babe. Fazura punya lagi lah teruk. Flashback tu tak membantu. Flashback tu setakat cakap apa ayah lagi sayang dekat engkau pada aku, and then tunjuk pasal yang itu aja macam tak ada. Aku cakap terang-terang yang 4 juta tu disebabkan dia punya marketing je. Cara penonton kita ni tengok wayang the first 2 weeks semua sebabkan marketing. And then lepas tu dia akan go up kalau apa yang orang tumang. Yes, mouth to mouth. Mouth to mouth. Yang social media. Social media. Pada aku cerita ni popcorn movie lah. Total popcorn movie lah. Kalau ramai orang yang suka tengok popcorn movie dan tengok semata-mata nak tengok Zul Arifin, tapi jalan cerita dia tak best lah. Senang cakap lah. Itu lah aku rasa yang 4 juta tu yang nak tengok Zul Arifin je. Jual. Aku tak rasa dia boleh tarik lagi orang lain untuk tengok. Aku rasa dia akan ada sequel. Ya. Pasal Azad dah naik pangkat kan. Dia boleh pergi outfield kan. Bukan naik pangkat lah, pergi outfield lah. So lepas ni mungkin dia buddy cop lah. Dia akan jadi buddy cop lah. Dia akan jadi macam apa, Aaron Aziz dengan Nabil tu. Romeo Cotter. Ataupun dia nak set upkan untuk ala-ala Polis Evo lah. Okay lah. But UTK version ada problem kat situ. Sebab UTK is a team. Yelah. Dia bukan buddy cop. Polis Evo make sense. Dia memang polis, dia ada partner.
Tapi aku terkejut dia banyak bunuh karakter lah. Aku macam, wish mati. Cuma mati lah. Wih, mati juga. Eh, kau pun mati je. Wish. Kau rasa nak scene last tu, uh-huh, yang masa dia melutut tu, tiba-tiba malam. Kalau tak sempat, kat besok, besok sambung. Ada. Lah, janganlah macam tu sekali. Kita teruskan dengan top 5 lah. Mm-hmm. Top 5 nombor 1, Mak Skodeng. Mak dia aku suka. Okay. Nombor 2, scene Skodeng berpeluh. Mm-hmm. Cakap rumah dia tu. Okay, that one is funny. Jeman. Aku rasa... Surprisingly, Idil Putra. Idil Putra. Memang. Kau paling best sekali. Yes. Patut kau dia jadi ni. Nebuff sikit bro. And nombor 4, yang shot Izara Shah kat roller coaster. Seperti kita cakap dalam trailer, shot tu best. Shot tu best. And then, tu yang nombor 5 tak jumpa. And then bottom 5, nombor 1, makeup Fazura, makeup tebal Fazura. Kan? Lain gila kan muka dia kan. Nombor 2, Farid Kamil. Mamat Ban. Nombor 3, dia punya skrip overall. And nombor 4, dia punya Zul Negara tu. Aduh, mengarut gila, bodoh gila. And last sekali, dia punya hero lah. Zul Arifin. Dia better fokus dekat cerita romantis saja. Sebab dia akan melakon lagi satu cerita baru. Ala-ala Tarzan. dia bayi yang dibesarkan di dalam hutan. Okay. Dia berlakon. Baik jadi tanggang aja. Tapi macam Tarzan dibesarkan oleh binatang. Dia dibesarkan oleh manusia juga ke hutan. Okay. Dia macam penunggu jaga hutan. Okay. Ada orang macam businessman nak teroka hutan tu. Okay. Dia macam Pocahontas. Something like that lah. Kau yang sebut je. Bukan hantu aku rasa. Badang. Dia jadi badang Trailer dia tak keluar-keluar lagi. Aku rasa movie dia patut keluar lah next month. Trailer dia susah sangat nak keluar. Ya, so, rating boleh bagi apa? Aku bagi 2. Aku pun bagi 2 lah. Bagi 2. 2 bintang bukan 2 bulan. Dia tak adalah teruk. Dia tak adalah teruk. Dia cuma lemah aja. Dia lemah. Dia macam lemah. Okay. Jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa keping kita, 1 bulan 1 kilo tempatan. Share, komen dan suka tengok korang apa benda korang nak buat dengan video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.